Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum huda ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, al-ayah. Amma ba'du, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat dan karunia-Nya. Allah telah melimpahkan kepada kita kebaikan yang sangat banyak. Dan kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita hitung nikmat Allah itu, niscaya kita tidak akan mampu. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqoman dalam menapaki jalan Rasulullah SAW hingga kelak maut memisahkan kita dari dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah menciptakan kita di dunia ini bukan tanpa tujuan. Di awal khutbah tadi sudah khotib bacakan ayat dari surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menjadi ujian, menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Dari ayat ini kita melihat bahwa tujuan kita hidup di sini, Allah sudah gariskan bahwa ini adalah ujian buat kita. Kita berada di kampus, kita sangat familiar dengan ujian. Mahasiswa setiap semester, setiap saat menghadapi ujian. UTS, UAS, kuis dan segala bentuknya. Dengan tujuan agar dosen tahu kemampuan mahasiswa. Siapakah yang unggul, siapa yang hebat, dan siapa yang perlu ditambahkan pelajarannya. Demikian pula dalam hidup kita. Kita ini hidup di dunia ini, Allah pun menguji kita. Walaupun bentuk ujiannya berbeda-beda. Ada yang Allah ujikan dengan harta berlimpah. Ada yang harta secukupnya. Ada yang Allah ujikan dengan kesehatan yang paripurna, dengan fisik dan jasad yang luar biasa. Ada pula yang Allah tahan kesehatannya. Ada pula yang Allah uji dengan keluarga, istri, anak, kerabat yang luar biasa, yang taat dan kemudian menyenangkan hati. Ada pula yang Allah uji dengan keluarga, istri, anak, orang tua yang mungkin tidak sesuai dengan hati. Inilah ujian yang Allah berikan kepada kita dengan bentuk yang bervariasi. Tidak sama. Allah tidak menguji manusia dengan bentuk yang sama. Kenapa? Karena Allah melihat bahwa manusia ini punya keunikan, punya ciri yang berbeda-beda. Namun untuk semua ujian itu Allah telah gariskan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah akan menguji manusia, memberi beban kecuali atas kemampuan manusia itu. Maka hadirin rahimakumullah, dalam kita menapaki ujian Allah ini yang terus-menerus akan berlangsung sejak kita bermula di dunia sampai kelak kita meninggalkan dunia ini, ada wasiat Rasulullah SAW yang kemudian patut untuk kita sama-sama jadikan panduan.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dan juga oleh Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wasiat Rasulullah ini ringkas, tiga saja. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Wasiat ini sederhana tentang takwa. Tatkala kita menjaga Allah, menjaga aturannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Dan pesan Rasulullah ini tambahkan, haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Sebulan yang lalu kita sudah menyelesaikan salah satu amalan utama kita, Ramadan. Dan Ramadan adalah suatu bentuk latihan yang luar biasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Kita lihat bahwa dengan Ramadan, kita menahan makan, minum, dan aktivitas lain yang dilarang Allah. Meskipun kita sendiri di kamar, meskipun kita berada di tempat yang tidak ada satupun orang kenal pada kita, itu adalah salah satu ciri ketakwaan. Maka takwa ini tatkala kita bawa di luar Ramadan dan dimanapun kita berada, baik kita di negeri kita, di kampung kita, ataupun kita di luar kota atau di luar negara dan dimanapun juga, maka niscaya takwa itu akan menjadi kompas, akan menjadi penuntun kita. Tatkala kita melihat sesuatu, maka takwa itulah yang akan menggiring kita agar kita tidak tergelincir. Maka hadirin Allah, wasiat yang pertama inilah, mari kita sama-sama menjaga ketakwaan kita. Wasiat yang kedua, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan tidaklah kita mengikuti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menutupi keburukan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mudah tergelincir. Al-insan maka natumisnya. Manusia tempatnya salah dan lupa. Dan itu default. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa seandainya manusia itu tidak berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan makhluk atau manusia yang mereka berbuat dosa dan mereka bertaubat. Artinya default manusia itu kita dalam proses hidup, dalam mengarungi ujian, dalam mengarungi kehidupan, ada saatnya, ada kalanya kita akan keliru, tergelincir. Maka wasiat Rasul yang kedua adalah hendaklah kita mengikuti kesalahan-kesalahan kita itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Maka tatkala kita berbuat salah dan dosa, wala tayasu mir rahmatillah, janganlah kita merasa berputus asa dari rahmat Allah. Mari kita kembali pada rahmat Allah, bertaubat, dan kemudian mari kita lakukan kebaikan untuk menutupi kesalahan dan dosa kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita ikuti, yang kita lakukan, mudah-mudahan kesalahan dan dosa itu akan tertutupi. Wasiat yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah kalian dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kita manusia ini adalah makhluk sosial, kita akan bertemu manusia satu dengan yang lain, kita akan berhubungan dengan masyarakat, kita akan bertemu dengan orang dari berbeda bahasa, berbeda budaya, dan itu semua akan memerlukan hubungan yang baik. Maka akhlak yang mulia itulah yang perlu kita kedepankan. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa ada seorang wanita yang dia terkenal sebagai ahli ibadah, dipuji-puji oleh sahabat. Namun kemudian kata Rasulullah, ini adalah ahli neraka. Karena apa? Karena lidahnya yang menyakiti tetangga, karena menyakiti orang lain. Apalagi dalam konteks kita di hari-hari ini, di mana
tidak hanya mulut yang berbicara, tapi juga telunjuk dan jempol kita di medsos kita. Betapa kita lihat tiap hari di medsos itu orang bertengkar. Tiap hari ada orang yang kemudian dihancurkan kredibilitasnya oleh jempol-jempol manusia. Maka hadirin rahimakumullah, mari kita ingat wasiat yang ketiga. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hendaklah kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dengan itulah hadirin Allah, tiga wasiat ini yang Rasulullah SAW titipkan untuk kita semua, mudah-mudahan bisa membuat kita mengarungi kehidupan ini, mengarungi ujian-ujian kehidupan ini dengan selamat, dan pada ujungnya adalah Allah menjadikan kita hamba-hamba pilihannya yang kelak mendapati surganya. Jalan Allah itu minal faizina amini wa adkhalana wa yakum fi zumratul wahidin wa qurrabi gfir wa arham wa anta khairul rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ittaba'u huda ila yaumil qiyamah. Wahyul hadirun, usikum anafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah jemaah yang dirahmatullah, tiga wasiat tadi, yang pertama adalah bertakwa, ittaqillaha haitsu ma kunta, adalah kita bertakwa pada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua adalah tu'ad bis sayyi'atal hasanata tamhuha, mari kita tutupi keburukan kita, kesalahan kita dengan kebaikan. Yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, malah kita menjaga akhlak kita. Maka kemudian itu yang membawa kita kepada kebaikan, ampunan dan juga keberkahan hidup kita hingga akhir hayat kita. Mari kita tutup khutbah ini dengan kita sama-sama doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.